Kuma kan? Nggak apa-apa, cuma sop aja. Kuma? Sop. Nggak ada apa? Ya, saya cuma yang ngerekam aja. Ngerekam buat apa? Ya, kepentingan saya sendiri aja. Nggak boleh, saya... Seorang pengendara motor hampir menjadi korban begal saat dihentikan oleh sekelompok orang tak dikenal. Beruntung, seorang pria turut campur membantu. Video kejadian itu viral setelah diunggah di media sosial, termasuk akun Instagram @kabarnege, pada Kamis 6 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut, sekelompok orang menggunakan 3 sepeda motor untuk menghentikan pengendara motor yang berboncengan. Pria berjaket hijau dalam video tersebut menanyakan tujuan pengambilan gambar itu setelah menyadari bahwa mereka direkam. Kumakan? Nggak apa-apa, cuma sop aja. Kumak? Nggak ada apa? Ya, saya cuma yang ngerekam aja. Ngerekam buat apa? Ya, kepentingan saya sendiri aja. Nggak boleh, saya nggak setuju ya, saya direkam. Ya, saya nggak apa-apa. Saya mau ngerekam aja. Nggak apa-apa. Saya kan nggak setuju direkam. Ya, saya terserah saya sendiri. Bapak pes? Ya, saya pes. Saya cuma lihat. Saya resmi loh, Pak. Iya, saya resmi. Iya, sama saya. Iya, iya. Saya coba lihat dulu itu.